Oke, dari SMS yang meragukan ini, kita udah konfirmasi tadi ya ke situs www.infolayanantolkomsel.ga ya. Agak sedikit meragukan banget lah, kita udah juga coba telepon bahwa untuk mendapatkan hadiah harus mentransfer sejumlah uang. Alamat kantornya pun tidak diceritakan dengan jelas ya. Cukup mencurigakan, hati-hati ya, jangan mudah percaya terhadap situs dan telepon yang sudah kita konfirmasi tadi ya. Karena ini kita coba konfirmasi ya ke situs Telkomsel resmi. Nah, untuk Telkomsel resmi lihat situsnya tuh dia harusnya .com gitu kali ya yang terdaftar. Nah, Telkomsel memang mengadakan undian ya, tapi dengan cara menukarkan poin dulu. Nah, ini hadiah-hadiahnya, ada daftar pemenangnya. Setiap kupon, nah ini tentang undian, setiap kupon yang didapat memberikan kamu kesempatan pemenang dalam undian. Nah, ada periode-periodenya, kita lihat selengkapnya. Terus cara mengecek jumlah kupon yang boleh mengikuti, hadiahnya apa. Nah, ini yang penting nih. Bagaimana dengan pajak hadiah undian Telkomsel menang gampang? Nah, jadi kalau yang asli nih ya, situsnya telkomsel.com ya. Kalau bagi kamu yang menang, nah, semua pajak hadiah dan biaya distribusi ditanggung oleh Telkomsel. Pelanggan tidak dikenakan biaya apapun. Ya, beda banget sama situs yang tadi .ga itu ya. Nah, kemudian juga, nah ini situs resminya ya. Terus dikirim dan ke Grapari terdekat di lokasi pemenang tuh, bukan ke rumah bedanya. Kalau yang tadi ke rumah. Nah, kalau yang aslinya itu sebenarnya ke Graparinya ya. Jadi hati-hati kembali teman-teman kalau menerima SMS seperti ini. Nah, kalau kamu dapat SMS menang hadiah dari nomor telepon HP, terus suruh ngecek ke situs tersebut ya, info layanan telkomsel.ga. Situsnya seperti ini ya, .ga. Wah, ini hadiah-hadiahnya yang dari situs mencurigakan. Suruh menghubungi call center dengan nomor HP. Cara pengambilan hadiahnya harus membayar biaya administrasi ya, untuk bikin STNK lah, untuk ekspedisi dan lain-lain. Sebaiknya jangan dipercaya ya, karena situs yang resminya adalah seperti ini dari telkomsel.com. Nah, kalau menang kita nggak di pajaknya sudah ditanggung oleh Telkomsel itu sendiri ya. So teman-teman, jadi berhati-hati lagi terhadap modus-modus kejahatan yang ada. Berpikir positif boleh, tapi tetap harus konfirmasi langsung ke situs-situs resmi, ke nomor-nomor operator resmi, nomor kantor ya pastinya ya. Nah, jangan mudah terpancing sama hadiah-hadiah besar. Semoga kalian tidak tertipu. Jangan lupa subscribe channel Andi Siswanto Dewantoro. Terima kasih. Dah. Terima kasih atas kunjungan Anda ke YouTube channel Andi Siswanto Dewantoro. Tonton video-videonya, lalu klik subscribe. Juga klik like dan berikan komentar positif kamu.